apa coba? Kok medeni banget loh. Daerah Simo. Iki kok apa sih? Iki wong apa udu tadi? Iki wong apa udu sih? Astaga. Iki uang deh mas kaya eh. Uang mati deh. Tapi kok dianu jare? Kayak ada tangannya yang sedek gue. Nah iya makanya, itu kan kayak ada tangannya tau gue. Itu ibunya sendiri dalam kondisi sudah meninggal dan dibungkus dengan jari tapi diangkat pakai bronjong. Jadi mungkin tidak tahu, kalau untuk sekitar warga lingkungan memang tidak tahu, di samping posisinya yang kebetulan di pinggir, sebelah pinggir kan jarang orang yang melihat. Atau mungkin selain itu juga Bapak Tejonya itu yang bawa itu orangnya memang kurang ada gangguan jiwa dan juga kurang bergaul dengan masyarakat. Jadi banyak warganya yang tidak tahu kalau memang ibunya itu meninggal dan dibawa pulang ke Simo. Lokasinya Simo, Pak? Ya, memang dia di sini itu tinggal di sini, cuma Pak Tejunya itu kan pendatang. Jadi tidak asli warga sini. Terus dia bawa ke Simo itu memang tempat tinggal aslinya, daerah asalnya kan di sana. Jadi dengan maksud mau dikemudikan, dikubur di tempat asalnya atau di daerahnya sendiri. Dan kula kerja. Neng, kula tilar niku ambekane pun. Nggih, niku kan sakite pun dangu. Dikira ada apa-apa. Kalau niku nggih setengahnya pripun nggih. Setengahnya sakit hati lah kali. Wong jenenge orang tua kok dibawa kaya ngoten-ngoten, Dik. Dari semalam sebelum meninggal, Mbah saya itu udah merasa seperti udah nggak kuat. Nah, kejadiannya lebih tepatnya kejadian itu kemarin sekitar jam 8. Itu jam waktu budi saya pergi. Nah, terus om saya itu udah mengetahui kalau mbah saya meninggal, dia langsung dibawa sendiri. Enggak konfirmasi sama budi saya, enggak konfirmasi sama tetangga-tetangganya dan langsung dibawa ke sini. Benar naik bronjong. Iya benar naik. Mengapa tidak minta bantuan? Gini, saya jelaskan di sini. Om saya itu saya akui orangnya tertutup. Dia orangnya tertutup. Tidak bersosialisasi sama warga sekitar, nggak bermasyarakat. Tapi dia orangnya tanggung jawab. Tanggung jawab dan nggak mau merepotkan orang lain gitu di sini. Jadi dia itu gimana ya, intinya seperti itu ya, tertutup, intinya tertutup. Ya secara pribadi saya itu juga gimana ya, bingung aja. Tapi saya juga memaklumi kalau om saya juga seperti itu, sudah tahu dari kecil, jadi ya maklum aja lah.
langsung ke makam tersebut. Kemudian di makam langsung membuat apa itu lubang sendirian. Nah, ketahuan saudaranya kemudian dibujuk untuk juga pulang dulu, dimandikan, kemudian setelah jam 13 itu dimakamkan secara Islam, secara layak. Adik saya minta tolong udah ditutup sekian aja, biar semuanya tenang. Adik saya ya biar enggak risau.